Wali Kota Jambi Syarif Fasa menjadi Inspektur Upacara HUT Pemkab Jambi ke-77. Fasa berharap HUT Pemkab Jambi kali ini menjadi momentum untuk meningkatkan semangat dan kualitas kerja ASN. Wali Kota Jambi Syarif Fasa menjadi Inspektur Upacara, peringatan hari ulang tahun atau HUT Pemerintah Kota Jambi ke-77. Upacara itu digelar di lapangan utama kantor Wali Kota Jambi pada Rabu pagi. Peringatan HUT Pemkab Jambi tahun ini mengangkat tema Bangkit Bersama dan Terkini Berjaya. Tema tersebut memiliki makna penting untuk pembangunan di Kota Jambi. Selama memimpin Kota Jambi, Syarif Fasa terus berupaya untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi, dengan kebersamaan menjadi kunci kebangkitan untuk mewujudkan Kota Jambi yang terkini. Dengan peringatan HUT Pemkab Jambi ke-77 ini, harus menjadi momentum untuk meningkatkan semangat dan kualitas kerja bagi aparatur sipil negara atau ASN, sehingga pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik. Upacara di tanggal 17 Mei, nanti paripurnanya seharusnya di tanggal 28 Mei, karena 28 Mei minggu, maka digeser ke 29 Mei, hari Senin. Kemudian upacara ini, upacara yang terakhir, kami selaku wali kota dan wakil wali kota Jambi. Ya. Walaupun di tahun-tahun yang akan datang, mungkin kami tidak lagi selaku wali kota, wakil wali kota, mungkin sebagai undangan saja. Ya. Harapan kami kepada pemerintah kota Jambi, keluarga besar, keberhasilan pembangunan dan lain sebagainya harus terus dijaga. Ya. Terus dijaga, karena kita membangun ini dengan suasana yang terbatas, ruangan terbatas, kondisi juga yang sulit, maka yang sudah dibangun harus dijaga. Kemudian saya berharap nanti ke depan, pemimpin Kota Jambi ke depan nanti mampu meneruskan. Peringatan HUT Pemkab Jambi ke-77 itu, Wali Kota Jambi juga mendatangi deklarasi Kota Jambi Perang Melawan Narkoba. Kegiatan itu juga dimeriahkan dengan tarik kreasi dari siswa-siswi SMP di Kota Jambi. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.